Di Bukit Doa ya. Nih kita pesen yang gratis yang mana? Teh. Enakan mana yang gratis sama bayar? Gratis. Gratis. Ya udah. Kita bawa nih ya, tempatnya itu ya. Si, hati-hati. Oh, enggak dianterin nih. Enggak. Bayar gratis sama ini enggak dianterin. Iya. Masih inem yang ada. Siap. Ada inem baru. Ini inem baru. Iya. Oh, hati-hati, Jon. Oh, kena kamera lo, Jon. Di sini mana, Jon? Yang enak, yang pemandangannya enak. Licin ya. Awas, hati-hati. Ya. Di mana yang enak? Terserah lo yang. Oh, panas. Ya udah terserah lo. Sini. Ya, dia enggak kuat, enggak kayak saya. Dia putih-putih makanya ya. Mantap. Eh, lo mau minum dua yang mana? Kopi susu dua lo. Satu aja. Masa yang gratisnya? Rupanya kalau gratis ini dapat tapi satu. Eh, waduh bener licin, Jon. Licin. Baru ya, minum. Minum kopi susu di mana nih? Bukit Doa ya. Sip. Ya. Pemandangannya indah, Jo. Benar-benar. Ini panas. Tapi bagaimana kita tes dalam keadaan panas bagaimana? Bisa enggak nih minum langsung minum? Bisa, Jon. Ini kopi susu nih. Tapi kalau saya kok susunya enggak terasa ya? Belum dikoyang. Tahu. Kayaknya belum dikasih susunya. Dikit. Enggak lo dulu. Enggak, kalau udah begini gua enggak ini. Oh. Gua enggak mau nambah berarti rasanya ini begini gitu. Coba kalau lo. Terasa enggak susunya? Udah murah Jon, 7.000 tempat wisata. Ya. Kurang sih. Murah Jon, jangan minta tambah. Sip kan? Makanya gua bilang ini menjurus ke kopi sebenarnya. Makan dulu kopi susu. Nah, ini baru kopi susu asli. Kalau lo mau yang apa, mau yang rasa susunya banyak, pesannya susu kopi. Ini banyakan kopinya berarti, bener nggak? Ini banyak kopinya. Ini asli nih, asli kopi susu asli. Langsung ntar malam masuk ya, nggak boleh masuk langsung. Tanpa diedit. Nggak usah diedit, ya nggak. Jadi enak di Bukit Kasih. Kita tamu pertama. Tamu pertama menginikan apa namanya? Bukit Kasih itu masih bersih-bersih. Eh, bukan Bukit Kasih, Bukit Doa ya. Bukit Doa. Tomohon. Tomohon ya. Tomohon. Bersih ya. Jadi kalau yang suka keluar itu biasanya rumahnya jarang ngepel ke rumah ya. Enggak sempet. Ayo gue. Kamar gue sebulan belum dipel-pel. Aduh kacau. Kalau misalnya rumah lo kayak gini mungkin enak dipelnya. Kenapa? Enggak ada bareng-bareng maksudnya. Oh iya benar juga ya. Susah ngepelnya, males ya. Padahal mau ditempatin, mau diapa. Nah, coba mungkin satu waktu lihat di YouTube ada tuh yang apa? Jadi masuk kayak ada kotak-kotak, tapi pas masuk kosong di dalam. Jadi rumahnya? Di YouTube ada. Oh gitu? Lemarnya ditarik, ranjangnya ditarik. Oh, jadi rumahnya gampang. Ditarik. Oh, jadi semua dalam dinding. Oh gitu. Di YouTube ada. Cuma jadi kecil rumahnya dong. Iya, kebanyakan makan. Kemakan buat samping-samping kan? Tapi kalau pikir unik juga. Unik juga, kan? Jadi bersihin gampang. Kosong. Mana? Jadi kalau mau tidur mau ada tamu tarik gitu ya. Ruang tamunya di mana? Di kamar. Bisa berubah ya. Gak cepat. Sekarang tehnya bagaimana nih? 7.000 udah murah Jon. Ini kan tempat wisata ini kan. Tambah lagi DP punya. Ada bagusnya kalau saya lihat orang di Manado ini kalau makan nggak habis dia bawa pulang. Bungkus. Bungkus bener ya? Itu ntar dimakan di rumah apa enggak? Oh bener. Ada juga kalau dibungkus yang makanan yang masih bagus, ada juga dibungkus
makanan yang udah sisanya itu buat hewan di rumah. Oh. Itu biasa di kawinan banyak nih nanti. Oh, bungkus gitu? Banyak. Iya, itu hebatnya, itulah Allah paling senang. Jangan buang-buang. Daerah lain jarang orang mau bungkus gitu, apalagi cewek-cewek. Gengsi kan? Di sini ini cewek itu bungkus-bungkus nih. Ya, itu cewek, bagus. Mak-mak. Mak-mak, iya. Cewek-cewek yang udah jadi emak. Enggak. Ya, enggak ada cewek yang kenalan gue. Minum kan? Dia pesen aqua. Itu ditawan. Kan aqua mahal cuma 12.000 kan? Dia minum sedikit. Gue ngeliatin emang nih. Selesai minum bagaimana? Dibawa sama dia. Bagus kan? Kalau yang cewek-cewek ini males bawa kan? Tinggalin. Berat lah. Itu bagus berarti. Tinggal 8 menit. Jadi bagus itu Manado, enggak boleh buang-buang. Ada itu makan satu harga tuh di Pal yang 15.000. Di mana? Di Pal pasar Segar, gue salah mulu. Pal 2. Tempat lain di Marina juga udah main. Jadi 15.000 bayar makan sepuasnya. Tapi jangan di harus makan, jangan disisai. 15.000 Pasar Segar. Iya. Itu semua begitu. 15.000, Jon. Lauknya cuma satu. Pas masuk Pasar Segar. Masuk aja kiri. Ke dalam. Enggak di dalam Pasar Segar. Iya, maksudnya Pasar Segar belok kiri. Enggak belok, di tengah-tengah dia kan? Di tengah-tengah, sebelah kiri dia. Ya kalau masuk dari Pasar Segar, ya belok kiri. Sebelah kiri. Oh iya. Dekat salon, rembesan apa nama rumahnya? Udah tahu. Ada beberapa. Jadi lo makan sepuasnya, nasi sepuasnya. Sayur sepuasnya, cuma lauknya boleh satu. 15.000 dapat minum Nutrisari. Murah enggak? Murah punya kan? Kalau di Manado tetap paling heboh untuk kalangan mahasiswa ya, nasi ambil sendiri. Ya itu ambil sendiri kan? Enak kalau you can eat. Kalau perempuan kan ambilnya cukupnya. Kalau laki-laki udah ambil satu. Oh, padetin. Padetin, tambah lagi. Enggak, kalau itu mungkin sekali boleh, makannya boleh ngambilnya sekali kali. Iya. Kalau ini enggak, terserah. Jadi udah mau makan dulu nih. Ngambil lagi enggak apa-apa, nasi, sayur, semaunya. Semampunya. Cuman lauknya aja yang dihitung. Kalau nambah lauk, 10.000. Murah. Kalau itu kan mungkin sekali bolehnya kan, kayak di Pizza Hut kan. Ini enggak, lebih gila enggak, Jon? Bolak-balik boleh. Mantap, gue bilang. Apa ada untungnya kalau di Jakarta nih? Tapi bagusnya di sini ini apa namanya? Orangnya enggak suka buang-buang. Jadi tahu ya. Diri mau makan sekuat segitu. Nah, 5.000 pisang. Siap kita nih sampai jam berapa nih sini biasanya orang? Hah? Sampai jam berapa katanya? Malam. Jam malam 6, ada 7. Juga. 6.7 ada ya? Wah, bagus lokasi ini. Ini kawasan pariwisata bakal sepi kalau lain begini terus. Tapi kan pasti yang kalau misalkan mau datang pasti yang berduit akhirnya datang. Emang kenapa? Mungkin tarif ininya kan emang udah ini aja apa namanya udah murah sebetulnya enggak ketemu. Kalau Garuda juga Garuda kesini nggak ada langsung juga kan? Oh, Jakarta Manado nggak ada Garuda? Ada langsung kan? Nggak ada. Transit Makassar, Citilink ada dong. Citilink? Saya kan Citilink. Oh, Citilink. Langsung. 3 jam 25 menit. Oh, Manado yang keluar yang cuma layar.